kabar dari Jepang. Ternyata cantik juga, luar biasa. Tidak kalah dengan Evelyn ya. Jauh lebih cantik dari Evelyn ternyata. Astrid sudah tahu semua, nggak usah diomongin lagi. Mediasi tersebut memang itu permintaan dari mamanya Evelyn. Jadi mamanya Evelyn jauh-jauh dari Jepang datang ke sini ya untuk membantu Evelyn menyelesaikan masalah. Masalah inilah yang terjadi sekarang-sekarang ini. Mamanya pengen bahwa kalau bisa tetap tidak terjadi perceraian. Karena mana ada orang tua atau ibu yang mau anaknya bercerai? Kan tidak ada ya. Nah, begitu pula dengan mamanya Evelyn, tidak mau ada perceraian. Nah, apa yang terjadi tadi malam, nanti biar mamanya Evelyn langsung yang menceritakan. Tapi yang jelas, memang kemarin kami diminta untuk mendampingin. Tapi karena ini adalah mediasi keluarga sifatnya, maka kami pengacara memberi saran, lakukan aja mediasi keluarga tanpa ada pengacara. Jadi tadi malam sudah terjadi. Dari jam 11 ya? Berapa? Jam 11 sampai jam 4 ya? Jam 4 pagi.